سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا أما بعد. جماعة sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada pengurus Masjid Jami Babus Salam beserta seluruh jajarannya. Mudah-mudahan kita semua dan juga para pengurus kiranya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang berbahagia, marilah kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan terlebih dahulu berdoa, dengan kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita sehat wal afiat, umur yang panjang, berkah dalam hidup. Untuk itu mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah dengan seluruh niat kita yang baik-baik. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai dengan akhir jelang hari raya Idul Fitri. Ala hadhihi niyyah wa kulli salihah wa ila hadratil mustafa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jamaah sekalian yang berbahagia, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Babus Salam yang mulia. Barangkali sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan yang mulia ini, bulan yang suci ini, Sayyidul Ayyam, Sayyidul Syuhur, pimpinan daripada segala bulan, yaitu bulan suci Ramadan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dan Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai keistimewaan yang tidak bisa kita hitung dan pahala yang berlipat ganda. Alangkah sayangnya kalau bulan Ramadan ini kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita sudah menjalani paling tidak 28 atau 27 hari barangkali ya, kita sudah menjalani ibadah puasa ini. Semoga ibadah kita kiranya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia, barangkali singkatnya bahwa bulan Ramadan yang begitu padat dan disebut-sebut juga sebagai bulan suci. Dalam ayat Al-Qur'an yang sering sekali kita dengar, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Barangkali bulan Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa. Kemudian dalam surat yang lain, dalam ayat yang lain disebutkan juga, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhir daripada ayat itu la'allakum tattaqun. Barangkali yang nilainya mahal sekali ini adalah yang la'allakum tattaqun. Takwa itu sebagaimana kita sudah maklum, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah dan menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Nampaknya hal tersebut perlu kita lebih khususkan lagi ketika ditanya imtisalu amamir, awamir siapa, perintahnya siapa, ijtinabun nawahi, ijtinabun nawahinya siapa.
barangkali lebih lengkap kalau kita sebutkan imtisalu awamirillah wajtinabu nawahillah. Jadi melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Maka dengan demikian, tentu itu artinya yang sangat lengkap dan sangat komplit ya di dalamnya. Maka la'allakum tattaqun itu adalah tujuan akhir daripada puasa kita. Nah, supaya kita memperoleh yang la'allakum tattaqun tadi, kita perlu barangkali menambah yang lain. Apa itu ya? Kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga, karena al-muttaqin fi jannati wa uyun, orang yang bertakwa itu tempatnya adalah di dalam surga, taman surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kecil yang begitu indah. Itu hanya gambaran untuk manusia barangkali ya. Nah, muttaqin itu ada di dalam surga dan surga merindukan orang-orang yang bertakwa. Berapa hal di dalam beberapa berbagai hadis disebutkan, ada paling tidak surga itu merindukan 4 golongan atau 4 orang model manusia. Al-jannatu mustaqatun ila 4 nafar. Ya. Surga itu rindu kepada 4 orang yang pertama. Ya. Siapa yang dirindukan oleh surga itu? Talil Quran. Oleh karena itulah di dalam bulan Ramadan kita selalu melaksanakan tadarus Al-Quran. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menyelesaikan Al-Quran sehingga kita termasuk salah satu yang dirindukan oleh surga. Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hafizil lisan, orang yang memelihara lisannya. Kemudian yang ketiga, mut'imil ji'an. Baru yang terakhir adalah as-sha'imi fi Ramadan. Setelah talil Quran, yaitu hafizil lisan, yang menjaga lisannya. Di dalam kita berpuasa, tentu kita jangan berpuasa hanya dari lapar dan dari makan dan minum saja. Tapi marilah kita puasa betul-betul dan mudah-mudahan sudah kita laksanakan karena kita sudah sering mendengar, yaitu kita menjaga lisan, berpuasa lisan kita dari ucapan-ucapan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, yang mubazir. Berkatalah dengan perkataan yang terpilih, yang selektif betul-betul, yang kira-kira itu memang betul-betul bermanfaat sehingga sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Barangkali di antara para ulama dan para masyayikh menyebutkan mut'imil ji'an itu termasuk di dalamnya orang yang berpuasa, karena orang yang berpuasa dikonotasikan dengan istilah orang yang lapar, lapar dan haus. Jadi orang yang memberi makan atau yang memberi buka puasa, orang yang memberi takjil dan sebagainya, itu termasuk di dalamnya mut'imil ji'an. Tapi yang lebih khusus adalah yang umum, yaitu mut'imil ji'an, orang yang suka memberi makan kepada orang-orang yang susah. Kita lihat saudara-saudara kita masih banyak yang kurang beruntung nasibnya. Kepada orang-orang tersebut mari kita berikan santunan untuk mereka supaya bisa hidup yang wajar, agar tidak sembarang mengkonsumsi makanan. Dan yang terakhir adalah as-shaimi fi Ramadan, yaitu orang yang puasa di bulan Ramadan. Nah, kita sudah menjalankan insyaallah sampai dengan akhir, kalau tidak salah nanti barangkali 2 hari lagi ya. Kita tidak tahu bagaimana pengumuman pemerintah nanti, karena kita ikut adalah di sana sudah ada pakar-pakarnya yang akan menyampaikan ya. Sampai dengan akhir Ramadan, kita mudah-mudahan puasa kita ini selamat sampai dengan akhir Ramadan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah kita di dalam orang-orang yang dirindukan oleh surga. Di samping Al-Qur'an menyebutkan la'allakum tattaqun. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa setelah melaksanakan ibadah puasa ditambah dengan salat tarawihnya, salat malamnya dan seterusnya. Jamaah sekalian yang berbahagia, barangkali sekedar ini yang disampaikan, mudah-mudahan
yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan juga sebagai penguat dari apa-apa yang pernah barangkali di sini disampaikan oleh para asatiz yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.